Hai, jumpa lagi dengan saya Tuan Unbox. Dan terima kasih telah mengklik video ini. Untuk video ini, saya akan unboxing kiriman baru, yaitu sebuah charger merek Baseus. Oh iya, bagi mereka yang masih asing dengan merek ini, Baseus adalah merek China yang berfokus pada aksesoris handphone. Merek ini cukup berkualitas, dibuktikan dengan mendapat berbagai penghargaan di negaranya dan internasional. Kayak apa bentuknya? Mari kita lihat. Oke, sekarang kita coba unboxing. Kalau dilihat, untuk packing boxnya lumayan bagus dan tidak terlihat murahan. Kemudian, coba kita lihat isinya. Wah, ternyata ada dua colokan yang terpisah. Satu, dua pin, dan satu, tiga pin. Untuk tiga pin dimaksudkan untuk orang-orang yang suka travel ke daerah-daerah Eropa atau Amerika. Hal ini juga dimaksudkan agar charger ini mudah disimpan. Baik, sekarang kita coba pasang kabel chargernya. Jangan lupa, jangan terlalu keras ya, tapi tekan hingga bunyi klik. Terus, untuk bawaan lainnya, di sini terdapat buku manual dan kartu garansi. Dicatat ya, di dalam box Baseus charger ini tidak disertakan kabel USB. Jadi, kabel USB itu dibeli terpisah. Kalau dilihat, Baseus charger ini modelnya cukup sederhana atau minimalis, namun cukup premium. Kalau dipegang, dirasakan. Kita bisa lihat dari pembuatannya yang cukup halus ya. Untuk cas, ada 3 USB port yang disediakan. Hal ini memungkinkan ngecas 3 perangkat secara bersamaan. Oh iya, charger ini sudah dilengkapi dengan Smart IC, artinya cukup aman. Charger ini tidak dilabeli kucas, atau kalau dicolok ke HP tidak muncul fast charging, tapi cukup cepat kok dari standar cas biasanya. Saya juga mencoba mengetes ngecas Galaxy S7, hanya butuh 1 jam lebih. Tentatif ya, tergantung dari sisanya persentase baterai. Dengan catatan, gunakan kabel yang bagus yang sudah mendukung fast charging. Tentunya harganya yang bagus itu ya tergantung, ada yang di atas 20 ribuan, 30, tergantung yang kamu dapat. Oke, segini dulu. Dan terima kasih telah melihat video ini.